satu lagi isu yang menggemparkan dan sangat-sangat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini kita dikejutkan, salah satu bekas menteri Malaysia telah membahas dan berani mencabar Anwar dan menentang Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Apa yang dikatakannya? Jangan berani cabar saya, dan bukan selama-lamanya Tambun akan memegang jawatan Perdana Menteri. Jangan cakap benda ataupun mengungkit perkara yang memang Perikatan Nasional tidak melakukan kesalahan itu. Dan ini sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim. Apa yang dikatakannya baru-baru ini sangat-sangat menyakitkan buat Anwar Ibrahim. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ini salah satu ayat ataupun perkataan yang dilontarkan kepada Anwar sangat-sangat mengejutkan dan memberikan satu impak yang besar. Adakah parti pimpinan Anwar, PH, bakal terjejas bila masa PRN nanti akan dilaksanakan? Dan Muhyiddin juga berkata bahwa PN bakal menguasai PRN 6 negeri yang tidak lama lagi. Jika PN bakal menguasai PRN 6 negeri, adakah kerajaan pimpinan Anwar bakal terjejas jika PN berjaya menguasai PRN 6 negeri? Ini adalah satu isu yang menggemparkan buat 30 juta rakyat Malaysia pada hari ini. Kenapa saya katakan dan ceritakan berkaitan dengan isu-isu yang tergempar pada hari ini? Disebabkan keberanian Perdana Menteri ke-8 Malaysia baru-baru ini melontarkan sebuah kata dan melepaskan kata-katanya di hadapan titah diraja di Dewan Rakyat. Dan semua menteri, manakala menteri bahagian kerajaan ataupun menteri bahagian pembangkang mendengar apa yang telah Muhyiddin lepaskan. Dan Muhyiddin juga berkata bahwa hari ini kerajaan tidak mau dengar tentang kes rasuah ataupun tentang kes pembocoran segalanya. Rakyat inginkan bagaimana kerajaan bertindak untuk membantu golongan-golongan yang sangat-sangat tidak berkemampuan. Ini yang Muhyiddin katakan. Jika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ke-11 Malaysia, apa yang Muhyiddin katakan ini adakah tertunai? Dan jika Muhyiddin seorang Perdana Menteri dan berjaya memegang Perdana Menteri, adakah KWSP ini bakal diluluskan? Jadi jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jadi sebelum itu, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan tolong juga sharekan video ini. Terima kasih semua. Baru saja saya dapat isu ini, ianya berkata Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi amaran bahwa tindakan Kerajaan Perpaduan diterajui Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mencipta pelbagai tuduhan terhadap Perikatan Nasional berisiko untuk memakan dirinya sendiri. Pengurusi PN itu juga berkata, impak tindakan itu akan mengundang tindak balas melalui gelombang PN yang sudah terbentuk ketika pilihan raya umum ke-15. Dengan kemuncaknya akan dilihat melalui keputusan 6 pilihan raya negeri PRN yang bakal dihadapi tidak lama lagi. Katanya, ini saya nak katakan, gelombang PN yang sudah kita lihat akan terus melanda negara, di mana 6 negara
Pakatan Harapan akan kalah kerana blacklist daripada rakyat dan memakan dirinya sendiri. Saya beri amaran ini supaya jangan main-main kerana ini sentimen rakyat, katanya Muhyiddin baru-baru ini yang telah membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat. Sementara itu juga, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri mengingatkan Kerajaan Anwar supaya berhenti bermain dalam politik dan menggerakkan tindakan jahat. Sebaliknya menumpukan kepada kerja untuk membantu rakyat Malaysia. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli parlimen, Pagoh mengingatkan bahawa kedudukan Perdana Menteri di sandang Anwar bukanlah bersifat kekal. Ianya hanya sementara, katanya Muhyiddin. Apa yang dikatakannya? Allah kata dia boleh naikkan kita dan boleh juga turunkan kita. Jadi jangan fikir yang tambun Anwar akan kekal abadi untuk selama-lamanya sebagai Perdana Menteri. Selepas tambun akan ada orang lain, jadi jangan mengkhianati dan buat sahaja ketika waktu susah ini kerana rakyat tak ada duit, tak boleh makan, katanya Muhyiddin. Sebenarnya apa yang Muhyiddin katakan ini ada faedahnya. Dan mengapa Muhyiddin lontarkan kata-katanya pada hari ini dan baru-baru ini? Disebabkan lama terpendam dan disebabkan gesakan-gesakan para pembangkang, disebabkan gesakan kerajaan kepada pembangkang, mungkin menyebabkan Muhyiddin terpaksa melepaskan isu-isu yang selama ini dia terpendam. Jadi kiranya di sini jangan berani cabar Muhyiddin dan juga jangan berani cabar Anwar. Sebabkan mainan politik ini kita tidak tahu perkembangannya seperti mana. Dan apa yang saya suka dengan apa yang Muhyiddin katakan di sini, ia berkata, hentikan permainan politik dan tumpukan kepada bantuan rakyat. Ini yang perlu kita dengar, bukannya politik, hari-hari politik yang kita mau dengar, bantuan kerajaan. Bagaimana mereka membantu golongan-golongan yang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kerajaan. Baiklah. Semoga dengan apa yang dikatakan Muhyiddin ini ialah benar dan apa yang dikatakan Perdana Menteri kita yang ke-10 Malaysia pun benar. Dan jadi bagi saya, biar pihak yang menentukan siapa menang dan siapa salah. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.